salam kembali ke lagi satu episod John Curut bersama dengan saya Jay Valia, tukang review dan juga tukang tips curut anda. Hari ini kita akan review sebuah lagi curut yang amat kecil sekali, tetapi curut ni ada sesuatu kisah yang special mengenai curut ni. Dan kenapa je tengah review curut ni? Curut apa kita review hari ni? Tak lain tak bukan Monte Cristo Open Junior. Curut yang berukuran 4.3 inci panjang dan mempunyai ring gauge 38 kecil molek. Curut ini mempunyai tembakau sepenuhnya daripada kawasan Vuelta Abajo di Cuba, kita panggil seperti biasa Cuban Puro. Mempunyai dua band, kakinya nampak dia agak padat tetapi masih mempunyai celah-celah dan ruang-ruang di antara daun tembakau. Cap diaplikasikan dengan amat kemas sekali. Okey, baiklah. So sebelum Jay nyalakan sigar ni, sebenarnya ada sebab kenapa Jay membuat sebuah lagi review curut yang kecil, meskipun Jay cakap yang Jay tak berapa gemar curut yang kecil-kecil. Sebenarnya kita baru saja kat Cigar Bar mendapat curut ini, curut Monte Cristo Open Junior. Apa yang special pasal curut ni adalah dia punya usia dia. Curut ni berasal daripada kotak yang berusia genap 10 tahun. Box date Disember 2010. Kalau anda tengok di sini, anda boleh nampak dia punya box date tu memang genap 10 tahun ya, boleh sambut hari jadi dia. Dan sebenarnya hari ni Jay ingin try curut yang berusia untuk memberikan anda serba sedikit komen atau kita punya pandangan mengenai curut yang berusia dan apakah bagaimana evolusi curut selepas ia telah diusiakan. Jay nak tunjukkan pada korang jenama Monte Cristo ni senang je kita nak tahu kalau dia berusia ke tak. Ni yang baru, dia band dia ada warna emas dan warna coklat, dan ni yang lama, band dia hanya ada warna putih dengan warna coklat saja. Jadi itulah perbezaan yang paling ketara. Monte Cristo Open Junior ni dia telah dilancarkan pada tahun 2009. Jadi kotak 2010 ni adalah antara Monte Cristo yang pertama. Jadi Jay memang agak excited sebenarnya untuk mencuba ni. Jay telah membuat review sebelum ini dengan Monte Open Master, dan curut ini dia punya blend adalah diblendkan untuk orang-orang yang baru mula berjinak dengan curut. Tengok dia punya abu dia, warna dia bagaimana, rupa dia boleh nampak dia agak lembut sebenarnya. Dia nampak macam kabur sikit. Biasanya kalau kita menikmati sigar, kita nampak abu dia, dia macam ada jilid-jilid buku. Dia ada dia punya garis-garis dia yang ketara. Tapi ni tak, dia nampak macam blur sikit, macam tak jelas. Inilah salah satu, pada pandangan Jay lah, salah satu kriteria atau salah satu benda yang unik pada sigar yang telah diusiakan. Dia punya abu amat-amat lembut sekali. Warna dia kelabu, sekata kelabu. Dia punya flavor profile sigar ni, okay, Jay kena berterus terang, masa Jay mula-mula try sigar ni bila dia keluar hampir 10 tahun yang lalu, Jay tak sukakan dia punya rasa. Rasa dia sebenarnya amat lembut dan ada juga dia punya kekerasan dia akhir-akhir sigar. Dia harsh sebab mungkin dia terlalu muda. Tapi selepas 10 tahun, flavor profile dia sekarang satu flavor profile yang amat ketara dan jelas sekali. Teh atau green tea, teh hijau. Kalau anda gemarkan minum teh o, sigar ni rasa sebiji macam teh o. Dia punya elemen green tea dia, anda tak rasa herba dia sangat. Anda hanya mendapat rasa teh yang bersih, yang clean. Dan di finish dia, ada sedikit kepahitan yang anda biasa dapat dengan teh. Tetapi pada permulaan dia, ada juga sedikit kemanisan yang anda biasa dapat daripada teh. Jadi dia punya flavor profile tak banyak nak cakap. Cuma amat jelas dan amat ketara rasa teh. Sedap kalau anda digandingkan bersama dengan, tak lain tak bukan dengan teh. Apabila Jay try sigar ni hampir-hampir 10 tahun yang lalu, akhir-akhir ni memang menyengat bibir. Tapi apabila ia telah diusiakan, akhir-akhir ni flavor profile dia amat menghairankan.
Jim mendapat sedikit elemen lemak, sedikit elemen kemanisan pada finishing dia. Jadi permulaan dia masih lagi rasa teh yang amat ketara macam green tea. Tetapi dia punya finishing sekarang dah tak ada rasa yang pahit sedikit macam teh. Tetapi ada elemen lemak dia sedikit. Memang best. Dan dia pun dia juga mempunyai elemen yang floral, berbunga-bunga sedikit. Juga ada kemanisan seperti vanilla. Amat sedap tetapi amat-amat lembut dan halus. Jadi Jay sarankan, jangan pairing sigar ni dengan benda yang kuat-kuat seperti kopi, ola, semua jangan. Anda pairing dengan benda gentle je sigar ni. Kalau boleh pairing dengan air kosong pun okey juga. Sebab dia punya flavor profile amat halus dan juga agak kompleks. Jadi untuk anda mendalami rasa dia dengan sebaik mungkin, cuba pairing dengan benda yang lembut jugalah untuk matching dia punya flavor profile. Sigar ni kecil tetapi dia telah mendapat nikmat dia sampai tahap ni dah 45 minit. Jadi dia rasa ada lagi 15 minit kot, jadi agak-agak mungkin 1 jam lah. Tapi flavor profile dia amat ketara dan amat jelas sekali. Anda semua tak payah risau kalau anda akan pengsan ke, sakit kepala ke, sigar ni terlalu kuat, tak ada. Sigar ni blend dia memang lembut dan setelah diusiakan selama 10 tahun dia akan jadi lebih halus, dia punya flavor profile lebih jelas. Kalau anda inginkan sigar ni untuk bulan Disember ni, kita ada promo untuk anda semua. Ni kita ada sigar ni di dalam sampler pack kita yang mengandungi 4 sigar. Antaranya adalah Monte Cristo Open Junior dan selainnya sigar yang best-best ada Cuban, ada juga satu non-Cuban. Kalau anda nak ketahui dengan lebih lanjut, link dia ada di bawah. Itu sahaja episod kita kali ini dalam Jom Curut. Sehingga kita berjumpa lagi. Take care, bye-bye dan kekal basah.